Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya minta maaf karena sedikit agak terlambat sebenarnya. Saya yang terlambat karena saya dari Makassar sebenarnya baru nyampe. Terus langsung ke sini, langsung ke jemput anak, terus langsung ke sini. Yang kedua, permintaan maaf saya tidak membawa PPT. Sebenarnya PPT-nya ada, tapi saya nggak membawa PPT untuk menjelaskan. Ada alasan pemaaf saya sebenarnya untuk PPT itu, karena saya rasa tidak semua juga barangkali teman-teman punya keinginan terlalu teoritik. Karena PPT-nya teoritik banget. Ya, jadi izinkan saya mencoba menyederhanakannya. Pembicaraan kita ya yang dititipkan oleh teman-teman hari ini itu teman-teman dari Jamaah Salahuddin itu adalah bicara soal welfare state ya, welfare state atau negara kesejahteraan korelasinya dengan hukum dan korelasinya apakah bisa menuju ke negara paripurna. Jadi kira-kira tiga itu. Nah, supaya kelihatan sistematis, izinkan saya jelaskan dulu soal konsep negara welfare. Welfare state, negara kesejahteraan. Jadi begini ceritanya ya, secara sejarah, kronologik. Teman-teman pasti pelajari yang namanya revolusi industri, di beberapa negara khususnya misalnya sebenarnya Inggris, tetapi juga dimulainya penjajahan. Kan itu dipicu sebenarnya dengan semangat yang disebut dengan istilah semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme itu punya efek berbahaya ketika dia menikah dengan yang namanya kolonialisme. Oke, supaya tidak bingung, izinkan saya jelaskan lagi sederhana kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme itu adalah keinginan untuk menjadikan negara lain sebagai koloni atau daerah yang dia punyai atau daerah yang dia jajah. Jadi melebarkan daerahnya. Daerahnya misalnya cuma sebegini, lalu dia mencoba melebarkannya menjadi lebih besar. Itu semangat kolonialisme. Nah, apakah Islam melakukan itu juga? Iya. Khususnya di abad ke-6, ke-7, sampai ke-8. Sepeninggal Rasulullah, itu kan tetap saja dilakukan ekspansi. Anda pasti tahu apa nama-nama misalnya Tariq bin Ziyad, lalu kemudian siapa Al-Fatih, ada banyak tuh. Bagaimana dia bergerak untuk melakukan penaklukan sampai kemudian masuk sampai area Konstantinopel, area Turki sampai masuk ke daerah Cordoba, Spanyol, ya kan? Andalusia. Jadi kalau ada yang suka Liga Spanyol, ya kan? Liga Spanyol itu sebenarnya terjadi pertarungan keras antara beberapa suku kuat di Spanyol. Basque, ya kan? Catalunya dan Andalusia. Catalunya itu Barcelona kira-kira. Basque itu adalah Real Madrid dan Andalusia itu kira-kira Sevilla. Itu kuatnya di situ sejarahnya. Nah, tetapi apa yang membedakan? Ada seorang ahli namanya Anita Lombard. Dia menulis buku dengan bagus sekali. Dia menjelaskan bahwa apa yang membedakan kolonialisme Islam dengan kolonialisme abad pertengahan atau abad-abad kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa, khususnya Inggris, Belanda, Portugis. Ya. Apa yang membedakannya? Spanyol juga. Apa yang membedakannya? Kata Anita, sebuah riset bersifat kronologik historik, dia mengatakan yang membedakannya sebenarnya karena semangat kapitalismenya itu.
Karena waktu Islam menjajah sampai ke Spanyol, dia tidak punya semangat kapitalisme dalam tanda kutip. Jadi dia tidak ekstraktif sifatnya. Dia tidak ngambil mengambil apa benda dari negara itu untuk dipakai di negaranya. Tidak ekstraktif. Bedakan misalnya Belanda yang itu sangat ekstraktif dan juga melakukannya untuk mendapatkan rempah-rempah misalnya. Panjang lagi kalau saya cerita kenapa rempah-rempah menjadi idola pada saat itu. Sehingga segenggam rempah-rempah itu seharga dengan segenggam emas. Ya, itu ada kaitannya dengan bagaimana ilmuwan-ilmuwan muslim itu menemukan obat-obat. Obat, misalnya Abu Al-Qasim yang menemukan obat metode kalau enggak salah itu tambal gigi. Tambal gigi pakai apa istilahnya? Cengkeh ya? Cengkeh kalau cloves kan? Apa? Iya. Cengkeh. Makanya kalau Anda dibor giginya mau ditambal itu kan rasanya rasa-rasa kayak rasa-rasa tembakau, kayak rasa-rasa rokok gitu kan. Itu ditemukan oleh Abu Al-Qasim dan itu yang membuat kenapa bangsa-bangsa Eropa percaya bahwa rempah-rempah itu adalah obat segala dewa. Obat segala obat. Dan mulailah mereka melakukan penjajahan untuk mencari dan mengekstraksi negara lain. Pada saat yang sama revolusi industri di Inggris itu menghasilkan banyak barang produksi, memproduksi banyak barang. Sehingga yang dia butuhkan pasar. Ada sebuah buku menarik sekali yang membedakan bagaimana tipe-tipe penjajahan Belanda yang berbeda dengan tipe penjajahan Inggris misalnya. Kalau Belanda itu lebih bersifat ekstraktif. Ya kan? Dia datang ke sini ngambil dibawa pulang ke Belanda. Kalau Inggris itu sifatnya ya sama, tapi pada saat yang sama dia imbuhi dengan faktor revolusi industrinya. Jadi barang itu ya mau dipasarkan. Sehingga dia bikin di daerah jajahannya itu dia bikin pasar supaya dagangannya itu bisa dijual di pasarnya. Kira-kira teman-teman paham ya? Jadi dia bikin pasar. Tapi untuk bikin pasar orang harus punya daya beli. Makanya Inggris cenderung menciptakan sekolah. Dia menciptakan sekolah. Dia menguatkan daya beli masyarakat supaya kemudian barang yang dibawa ke situ bisa dibeli. Kira-kira begitu. Nah, tapi untuk menyingkatkan, ada semangat yang disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme itu kira-kira bagaimana sederhananya ya secara ekonomi ya, bagaimana yang namanya barang itu bisa mengabdi secara penuh. Kapital bisa mengabdi secara penuh. Bisa dipergunakan secara penuh. Ya. Nah, itulah sebabnya di awal-awal ketika penjajahan sudah mulai naik ya dan kapitalisme liberalisme mulai kuat. Nah, liberalisme itu disokong dengan semangat person humanisme. Kan semangat humanisme itu menggeser cara pandang orang bahwa dunia ini adalah sesuatu di luar manusia. Bahkan sifatnya itu disebut dengan teosentrisme. Sifatnya itu ketuhanan. Ya, digeser menjadi antroposentrisme. Digeser menjadi lebih bersifat manusia. Pusatnya itu di manusia. Lahirlah humanisme. Humanisme menguat, liberalisme juga menguat. Kira-kira begitu. Nah, tapi kira-kira dari pembicaraan soal banyaknya penjajahan, lalu kemudian semangat kapitalisme, liberalisme, ada satu pertanyaan mendasar dulu adalah bagaimana peran negara di situ? Bagaimana peran negara? Nah, disitulah lahir konsep yang disebut negara penjaga malam atau Nachtwachtmannstaat. Oke? Negara penjaga malam itu artinya apa? Dia mengatakan bahwa yang namanya negara fungsinya harus kayak penjaga malam aja. Fungsinya itu minimalis.
dia nggak boleh terlalu banyak peran. Oke? Kenapa? Karena bagi kapitalisme yang harus diberikan peran besar itu adalah kapital. Bagi liberalisme yang harus diberikan itu adalah individu, bukan negaranya. Oke? Makanya menguat tuh yang namanya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini mengalami kritik, ya, banyak mengalami kritik, tapi dua kritik yang paling besar. Ini menyederhanakan ya, lagi-lagi menyederhanakan cerita, karena saya ingin mengatakan mustahil menceritakan sangat panjang dengan term waktu yang lebih yang sangat sederhana ini. Saya waktunya kira-kira sampai menit berapa? Satu jam ya, berarti tadi mulai 16.10 ya? 16.10 ya, kira-kira kita berhenti di 17.10 lalu tanya jawab. Saya upayakan lebih singkat. Ada dua kritik utama terhadap model negara penjaga malam. Negara yang terlalu minimalis. Kritik pertama itulah yang disebut dengan Marxisme. Kritik pertama itu Marxisme. Marxisme itu melihat omong kosong nih kayak gini nih. Karena negara penjaga malam, negara hanya berpura-pura jaga malam sebenarnya bagi Marx. Makanya Marx bilang apa? State is nothing. It's only repression machine for one class by another. Dia bilang sebenarnya nothing tuh. Ini sebenarnya hanya alat represi bagi satu kelas kepada kelas yang lain. Marxisme itu mendorong kuat untuk merobohkan model negara penjaga malam. Dia mengatakan apa? Peran negara itu harusnya diambil alih oleh kelas buruh. Jadi kelas buruh. Kenapa? Karena negara ini terlalu mesra dengan kaum borjuis. Karena dia hanya dipakai sebagai alat untuk menindas oleh orang borjuis ini, kaum borjuis ini. Makanya dia bilang kita harus ambil alih negara, lalu kemudian kita serahkan kepada kaum proletariat yang memimpin. Oke? Tapi yang menarik dari Marx banyak. Satu, Marx melahirkan tradisi kritis. Ya kan? Dia melahirkan tradisi kritis. Kalau Marx itu sampai belakangan itu teori kritisnya sangat berpengaruh. Salah satu teori kritis yang sangat enak dipakai, yang sangat berpengaruh itu adalah teori kelas. Marx lah yang menciptakan kelas. Cara pandang kelas. Bahwa ada namanya kelas, dan kelas-kelas ini seringkali dipakai untuk bikin aturan, ya, dan seringkali dipakai untuk menindas kelas yang lain. Kelas-kelas ini. Nah, aliran kedua yang melakukan kritik terhadap Nachwarmanstadt atau negara penjaga malam itu disebut dengan utilitarianisme. Utilitarianisme. Utilitarianisme makanya dia tidak menolak sepenuhnya liberalisme. Dia enggak menolak sepenuhnya, tapi dia bilang begini kira-kira. Oke, peran negara harusnya lebih ditingkatkan. Ada dua tokohnya. Tokoh yang pertama disebut namanya Jeremy Bentham, yang kedua adalah John Stuart Mill. Ya. Bedanya sederhana, tapi Anda baca buku aja kalau mau dijelasinnya panjang. Tapi Jeremy Bentham maupun John Stuart Mill itu bicara kira-kira bahwa negara itu harusnya berfungsi untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar rakyat. Jadi model-model cara berpikir yang kuantifikatif itu mulai dikuatkan. Oke, tugas negara adalah bikin rasa bahagia sebesar-besarnya, yang itu kemudian dinikmati oleh sebesar-besarnya rakyat. Jadi dua kritik besar itu, ya, Marxisme dan utilitarianisme yang saya mau jelaskan. Nah, di mana lahirnya negara kesejahteraan? Negara kesejahteraan itu sebenarnya lahir dari konsep utilitarianisme ini.
Jadi saya ulangi ya, negara kesejahteraan lahir dari konsep utilitarianisme. Artinya apa? Negara harus berperan untuk memberikan rasa bahagia sebesar-besarnya, memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat di sebuah daerah. Oke? Okay? Nah, belakangan Marxisme itu mengalami perubahan-perubahan cara berpikir, tidak lagi seketat seperti Marx lama, sehingga lahirlah cara berpikir yang lebih bersifat sosialisme, ya, bahkan neo-Marxis, sosialis. Bahkan bisa jadi sedang dicari jalan tengahnya yang disebut dengan sosialis demokrat. Oke? Okay? Saya nggak tahu nih seberapa paham nih teman-teman. Paham nggak sih? Paham lah ya secara sederhana ya. Mudah-mudahan paham. Sosialis demokrat itu kira-kira mencoba mencari titik tengah. Jadi dia tetap berpegang pada liberalisme, ya. Tapi dia dengan nuansa yang lebih demokratis, dengan mencoba lebih sosialis pada begitu banyak orang. Negara-negara di dunia rata-rata sudah enggak lagi terpola menjadi sangat Marxis atau penjaga malam saja, udah jarang. Mereka lebih banyak memang bergeser ke arah yang lebih bersifat sosialis demokrat itu tadi. Jadi sifat sosialnya ada, ya. Dan pada saat yang sama itu lebih bersifat demokratis dan lebih bersifat mencoba menyejahterakan warga. Ini kira-kira yang kita bicarakan ini kira-kira menyarikan apa yang terjadi di abad 16, 17, 18 sampai 19. Jadi terlalu sederhana memang kalau disarikan 4 abad dengan beberapa menit. Nah, tapi intinya yang terjadi adalah mulailah timbul negara kesejahteraan. Yang mana hampir negara-negara di dunia mulai dari pasca Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu mulai makin bicara negara kesejahteraan. Lebih bicara negara kesejahteraan. Oke, tugas negara lah menyejahterakan. Bagaimana menyejahterakan itu? Itulah polanya yang diperdebatkan. Nah, Anda bayangkan itu, lalu ingat bahwa Indonesia lahir di zaman itu. Indonesia kan lahir di zaman itu. Makanya kalau kita lihat Indonesia, Indonesia itu sifatnya sangat bersifat sosialistik sebenarnya. Ya kan? Sosialistik. Apalagi pendiri bangsa kita kebanyakan itu pengagum revolusi Bolshevik di Rusia. Kebanyakan pengagum itu. Soekarno pengagum itu. Dalam banyak tulisannya dia memuji itu. Tan Malaka pengagum itu. Dia banyak memuji itu. Bahkan kalau Anda baca bukunya Tan Malaka misalnya, dia mengikhtiarkan atau membayangkan Indonesia itu ya seperti Rusia. Partai tunggal, ada kelembagaan tunggal, model-model kayak MPR sendiri gitu, pengejawantahan rakyat. Ya kan? Lalu dengan partai tunggal, kira-kira begitulah secara sederhana untuk melihat Indonesia. Nah, dari konsep negara kesejahteraan ini, jadi ada nuansa demokrasinya, ada nuansa sosialismenya, ada nuansa kesejahteraannya, ada nuansa liberalismenya tetap ada, oke? Bagaimana dengan aroma hukumnya? Bagaimana dengan konsep hukumnya? Konsep hukumnya itu biasanya dipetakan, dicirikan, ya, bagi negara-negara kesejahteraan ini yang tetap mempertahankan ciri liberalismenya, ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu, ada tiga ciri besar hukumnya, negara hukumnya. Satu, apa yang dikatakan supremacy of law. Jadi yang paling utama itu adalah hukum. Hukumlah yang harus menentukan. Hukum yang harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
dan dia harus diletakkan pada tempat yang tinggi. Orang tidak boleh protes kalau hukumnya sudah ada. Kira-kira begitu. Makanya lahirlah asas yang mengatakan orang dianggap tahu hukum. Walaupun Anda tidak kuliah di Fakultas Hukum, Anda nggak bisa beralasan, wah saya nggak tahu kalau ada pasalnya itu, nggak bisa. Kalau Anda melanggar itu, Anda bisa ditangkap dan Anda nggak bisa beralasan, wah saya nggak tahu ada pasalnya soal itu, nggak bisa. Karena ada gium dasarnya mengatakan bahwa Anda dianggap tahu hukum. Itu konsepsi supremasi law, supremasi hukum. Maka beruntunglah anak-anak Fakultas Hukum. Ya kan, supremasif banget tuh kan. Kastanya agak supremasif gitu. Walaupun nanti ditindas sama politik kan, anak visipol kan. Nah, itu soalan lain. Nanti kita jelasin. Tapi kira-kira supremasi hukum adalah itu. Yang kedua adalah doktrin cirinya negara hukumnya itu adalah equality before the law. Apa artinya adalah semua orang sama di hadapan hukum. Jadi orang dianggap sama di hadapan hukum, enggak berbeda. Artinya tidak boleh ada orang yang lebih dikedepankan dibanding yang lain. Haram hukumnya ada orang yang karena dia penguasa, dia tidak boleh dihukum. Itu cirinya. Jadi equality before the law, di hadapan hukum semua orang sama. Oke? Yang ketiga, apa yang disebut dengan standar hak asasi manusia, human right protection. Hak asasi manusia itu pun berkembang, teman-teman sekalian. Dimensi pertama hak asasi manusia itu hanya soalan sipil politik, hak untuk memilih, hak untuk dipilih, berkembang menjadi hak yang lebih bersifat sosial, budaya, sampai sekarang hak-hak yang lebih bersifat jauh lebih kuat lagi. Hak-hak yang bersifat sampai sekarang itu nature. Apa? Hak alam. Hak atas udara bersih. Iyalah. Itu udah makin tinggi tuh. Dulu sampai tahun 94 tidak ada orang yang peduli dengan yang namanya rokok. Anda naik pesawat di tahun 80-an, itu Anda masih boleh merokok di dalam pesawat. Ya, ngerokok dalam pesawat itu boleh. Karena gak ada orang peduli dengan kesehatan. Sampai kemudian rokok itu ternyata merusak kesehatan dan lain sebagainya terbukti, baru kemudian ada larangan. Irlandia adalah negara pertama, seingat saya Dublin, kota Dublin itu adalah negara daerah pertama yang mengeluarkan larangan merokok dalam satu kota di tahun 94, kalau bukan 94 mah 96. Dan akhirnya gelombang itu menjadi gelombang dunia. Ya kan? Fakultas kalian aja udah ada larangan merokok ya? Belum ada ya? Setahu saya di fakultas-fakultas kan udah ada tuh larangan merokok kecuali di tempat-tempat tertentu. Walaupun dosennya sering langgar kan? Ya kan? Dan kalian gak berani juga untuk negur. Harusnya berani aja negur. Nah, itu yang saya bilang, ada tiga cirinya nih. Cirinya adalah supremasi hukum, lalu kemudian equality before the law, semua sama di hadapan hukum, dan yang ketiga adalah hak asasi manusia. Termasuk hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk ke pertanyaannya dia. Negara paripurna itu apa? Apa sebenarnya negara yang paripurna? Ada banyak sekali ya tokoh-tokoh yang pernah memikirkan negara sempurna itu sebenarnya apa. Ya. Salah satu, kalau Anda pernah ada yang mau baca apa yang disebut dengan utopia. Ditulis oleh Thomas Morus. Kira-kira dia menggambarkan ya, ada suatu negara, ada satu daerah itu yang sangat sempurna. Orangnya semuanya baik, ya kan? City of angels lah, kira-kira gitu. Orang semuanya baik, orang semua bertindak seperti malaikat, tidak saling menyakiti, diatur dengan baik, orang saling memberi, saling menerima dengan baik, gitu-gitulah, kira-kira.
Islam juga misalnya ada negara utama, Al-Farabi menulis soal negara utama. Negara utama bagi Al-Farabi itu adalah konsep kebahagiaan. Ya kan? Nah, tapi kalau soal negara Islam, ini kan dari dulu sampai sekarang itu ada dua perdebatan soal negara Islam. Supaya teman-teman jangan sampai langsung berkesimpulan, oh negara Islam berarti negara... Enggak, tetap ada dua perdebatan negara Islam dari dulu. Bukan sekarang aja. Mau Ibnu Taimiyah, mau siapapun, itu perdebatannya sama persis. Negara Islam itu ada dua. Satu, negara Islam yang bersifat formal, formalistik. Maksudnya adalah negara Islam ya negara hukum Islam, ada hukum Islam yang berlaku, konsep Islam yang berlaku di semua daerah itu. Ini yang disebut negara Islam formalistik. Dan ada negara Islam yang bersifat substantif. Mereka mengatakan enggak perlu harus berlaku hukum Islam, tetapi paling tidak negara itu mencontohkan watak yang Islami. Oke? Watak Islami itu apa? Ya panjang perdebatannya lagi. Apa watak Islami? Ada sebuah riset tahun, saya lupa, 2015-an kalau tidak salah, yang mensurvei negara-negara di dunia. Jadi dia bikin kategori Islami itu. Islami itu menjaga kebersihan, cinta damai, lalu kemudian tidak suka mengambil barang orang lain, yang gitu-gitulah dia bikin parameternya. Lalu dia survei negara-negara di seluruh dunia. Oke. Dan coba tebak siapa pemenangnya? Iya, negara-negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia. Atau negara-negara seperti Jepang. Dianggap negara yang lebih bernilai Islami. Kita bisa berdebat metodologinya ya. Silahkan Anda bisa debat metodologinya. Tapi maksud saya itu dianggap dalam riset itu menyatakan ini negara yang lebih Islami. Negara-negara Islam sendiri enggak ada yang masuk 30 besar. Malaysia kalau tidak salah di 34 atau something. Indonesia lebih jauh lagi. 60-an. Oke. Negara-negara Arab, mohon maaf. Walaupun mungkin kalau sekarang dia survei mungkin peringkatnya bisa jadi berbeda. Negara-negara Arab itu, karena sudah ada Uni Emirat Arab, ya kan, ada Qatar yang lumayan bagus. Nah, tapi paling tidak di situ negara-negara Islam itu nggak ada yang masuk di. Nah, mungkin pertanyaan menariknya ada apa dengan keislaman kita? Nah, itu soalan lain lagi yang kita bicarakan. Tapi izinkan saya selesaikan soal negara paripurna. Jadi negara paripurna pun yang dimaknai dalam konteks Islam itu secara konseptual dua sifatnya, beda. Ada yang mengatakan negara paripurna itu adalah ketika negara Islam berdiri pakai hukum Islam, ya, pakai segalanya standarisasinya Islam. Tapi ada yang bilang, enggak, substansinya aja. Substansinya adalah apa? Yang penting kehidupan kita Islami. Ya hukumnya tetap sekuler, hukumnya tetap hukum biasa, tapi yang penting kehidupan kita Islami. Tidak suka mengambil milik orang lain, tidak suka melanggar janji dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, negara paripurna lagi, yang lain mengatakan, beberapa ahli mengatakan negara paripurna adalah negara dalam konteks bukan Islam ya, dalam konteks lebih demokratis adalah negara yang bisa berlaku demokratis. Apa demokratis? Salah satu parameternya adalah memperbesar ruang untuk partisipasi dan memperbesar ruang untuk aspirasi. Negara demokratis itu. Misalnya Habermas, Jürgen Habermas bilang bahwa negara demokratis itu harusnya lebih bersifat deliberatif. Deliberatif itu artinya salah satunya adalah dibuka ruang sebesar-besarnya untuk aspirasi dan partisipasi. Sehingga negara itu kita tentukan bersama-sama. Idealnya itu adalah negara yang kita tentukan bersama-sama
bukan ditentukan oleh sekelompok orang, apalagi satu keluarga tertentu. Oke? Nah, sekarang begini. Balik ke soalan tiga hal yang kita bicarakan, negara kesejahteraan, penegakan hukum, dan negara paripurna, coba kita tarik ke dalam konsep Indonesia sekarang. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Saya terus terang agak miris. Karena kalau kita baca undang-undang dasar kita sebenarnya, itu mencoba menjadi negara kesejahteraan. Mencoba memberikan happy besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan ternyata tidak. Kan ternyata tidak sepenuhnya itu. Apalagi kalau kita kawinkan dengan pembicaraan kita tentang negara hukum itu tadi. Soal equality before the law, supremacy of the law, supremasi hukum dan hak asasi manusia. Itu agak miris kita untuk mengatakan Indonesia menuju ke negara paripurna. Kenapa? Saya kira begini, Anda harus baca bukunya Mengapa Negara Gagal, Darren Acemoglu dan Robinson. Di situ dia bercerita bahwa ada banyak kejadian kenapa negara gagal, tapi salah satunya adalah ketika negara, dan biasanya negara-negara yang kaya sumber daya, kaya sumber daya alam, itu pemerintahannya alih-alih menjadi pemerintahan yang membangun sistem, tapi mereka berubah bersalin rupa menjadi pemburu rente. Cirinya misalnya apa? Kebanyakan penguasanya sekaligus adalah pengusaha. Itu bahayanya. Anda bayangkan di jajaran kabinet kita itu rata-rata, tidak semua tentu saja, tapi banyak penguasa, dia pegang kuasa itu, tapi pada saat yang sama dia pengusaha. Makanya sulit kita percaya, ya, ketika dia mengeluarkan kebijakan, sulit kita percaya apakah kebijakan itu untuk kantong pribadinya atau untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun mulutnya berbusa-busa untuk bicara soal ini demi rakyat, sulit kita percaya. Contoh misalnya, perdebatan panjang ya, tentu saja perdebatan panjang, tapi soalan polusi yang mau ditangani dengan mobil listrik. Mungkin silahkan perdebatkan, tapi kaitannya kira-kira apa? Mungkin bisa ditarik kaitannya, tapi pada saat yang sama ada pejabat yang diuntungkan dengan jual beli mobil listrik karena dia punya keterkaitan dengan baterai listrik misalnya. Iya kan? Bahkan negara disuruh kasih subsidi. Beli mobil dapat berapa tuh? Berapa juta tadi beli mobil listrik 75 ya? Berapa sih? Lupa saya. Dan beli motor dapat sekitar berapa? Teman-teman masih kedengeran gak? Kedengeran ya? Itu yang terjadi. Bagaimana Anda bisa percaya ketika negara memberikan ya insentif pada batu bara, sedangkan pengusaha batu bara itu kebanyakan terafiliasi juga ke para pejabat. Jadi waktu batu bara jatuh harganya itu dikasih insentif. Padahal banyak sekali pejabat kita yang juga terafiliasi ke pedagang batu bara. Baik sebagai pemain, sebagai pelaku ataupun sebagai backing. Sama. Itu yang bikin berat kita percaya
bahwa negara sedang mencoba melakukan kesejahteraan untuk semua orang. Apalagi, makanya saya sering bilang begini, ada tiga yang berkolaborasi yang merusak republik kita belakangan. Ada tiga yang berkolaborasi nih. Satu adalah para oligarki. Oligarki. Oke, oligarki itu apa? Oligarki itu kira-kira adalah kaum yang kerjanya itu disebut dengan, kalau Jeffrey Winters bilang, wealth defense industry. Jadi industrinya itu adalah mempertahankan kekayaannya. Jadi industrinya itu, kerjanya dia adalah mempertahankan kekayaannya. Apakah dia peduli siapa yang jadi presiden di suatu negara? Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah presiden itu harus bisa menghamba untuk kepentingannya. Untuk apa? Mempertahankan jumlah kekayaannya. Jadi dia gak peduli tuh. Mau siapa yang jadi, mau 01, 02, atau 03, dia gak peduli. Yang dia peduli adalah seberapa mungkin kandidat itu menghamba pada kekayaannya. Anda kalau mau nonton film yang bagus menjelaskan ini, tontonlah film Sexy Killers. Sexy Killers. Sexy Killers itu menggambarkan, walaupun itu konteksnya pemilu 2019, menggambarkan bahwa di belakang Pak Jokowi dan di belakang Pak Prabowo itu sebenarnya sama. Sama-sama aja, di ujungnya sama. Industri ekstraksi yang kemudian mau mengajukan calonnya supaya jadi, supaya industrinya itu bertahan. Anda nonton film itu? Film Sexy Killers. Karena itu menjelaskan betapa sebenarnya kandidat sama-sama aja. Lu lagi deh. Di belakangnya itu. Itulah oligarki. Yang dia bekerja untuk kira-kira mempertahankan kekayaannya. Dia gak peduli. Dia gak peduli negara sejahtera. Enggak. Bahkan dia bisa gunakan demokrasi untuk memenangkan itu. Jadi kalau Anda baca bukunya Jeffrey Winters, Fedi Hadis, dia mengatakan apa? Apakah demokrasi menghilangkan oligarki? Enggak. Sangat mungkin demokrasi itu dipakai untuk melanggengkan oligarki. Apalagi negara-negara yang demokrasinya itu lebih bersifat prosedural saja. Proseduralnya saja. Apa demokrasi prosedural? Ada pemilunya, tapi kandidatnya ditentukan oleh bapaknya misalnya, atau kandidatnya ditentukan oleh pamannya misalnya. Itu namanya demokrasi prosedural. Apakah ada pemilunya? Iya. Apakah ada proses rakyat memilih? Iya. Tapi jangan lupa proses kandidasinya, menjadi kandidatnya itu ditentukan secara bukan oleh rakyat loh, bukan oleh kita loh. Bukan oleh kita, tapi oleh elit. Oleh keluarga, oleh bapak, oleh ibu, atau kemudian oleh paman. Itu yang bermasalah dari proses demokrasi yang terlalu prosedural. Nah, apalagi diimbuhi, satu saya bilang tadi oligarki ya, diimbuhi kedua, siapa yang merusak? Politik dinasti. Keinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan memaksakan, ya siapapun, anak, siapapun untuk kemudian berkuasa. Sebenarnya, ya, kalau pemenang pemilu ini dilantik, saya tidak akan sebutkan nama, silahkan Anda berpretensi sendiri. Kalau dilantik, ini kan kayak seakan-akan 3 periode sebenarnya kan? Cuma pakai akun baru kan? Kan kalau Anda main game, kalau Anda main game, jatah Anda cuma 2 periode, 2 nyawa gitu, Anda bikin akun baru kan? Untuk bisa main lagi yang ketiga. Kan gitu. Ini sebenarnya kan logikanya begitu secara sederhana.
ini Anda mau 3 kali main, tapi karena peraturan membatasi cuma 2 kali, Anda bikin akun baru kan? Tapi sebenarnya Anda-Anda juga. Kan begitu logikanya. Itu politik dinasti. Keinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah bercampur dengan politisi pragmatis. Politisi pragmatis. Politisi pragmatis itu adalah politisi yang, mohon maaf, suara Anda hanya diperebutkan ketika pemilu. Anda dibujukin setengah mati, dibilangin apalah, dibilangin apa, memberdayakan anak muda lah, ya kan? Kandidasi anak muda lah, tapi hanya sekedar di pemilu. Padahal sebenarnya partai politik itu bukan hanya saat pemilu. Tagihan itu juga pasca pemilu, bahkan pra pemilu. Anda masih ingat enggak partai mana yang membunuh KPK? Partai mana yang membunuh KPK? Kan mereka berjamaah ketika itu. Entah siapa imamnya, kita enggak tahu, kita lupa lah siapa imamnya. Tapi kan mereka berjamaah ketika membunuh KPK saat itu. Iya kan? Ketika undang-undang cipta kerja, ketika merusak hukum itu, kan mereka berjamaah sebenarnya. Lalu ketika pemilu, tiba-tiba mereka buka topeng, lalu kemudian memperlihatkan wajah kayak bagus, pasang make up kelihatan bagus untuk dipilih kan? Apa jaminannya ketika Anda memilih dia saat ini, itu kemudian Anda tidak diperlakukan seperti ketika mahasiswa mati di 2019 ketika menolak undang-undang KPK, tapi tidak satupun partai bersuara. Siapa yang menjamin? Coba bayangkan 2019 itu beberapa nyawa teman mahasiswa, teman kita-kita semua ini itu mati, meninggal, meregang nyawa. Tapi tidak satupun partai bersuara. Tidak satupun partai yang membawa ke proses angket. Enggak ada. Karena mereka aklamasi membunuh KPK. Nah, ini yang saya ingin ajak ke kalian. Negara paripurna itu bukan hanya sekedar kita ukur ketika pemilu sudah terjadi, presidennya terpilih, goyangannya bagus atau apa, bukan itu. Tapi seberapa jauh dia berfungsi, bahkan menerima aspirasi dan partisipasi kita. Alat ujinya itu nanti di situ. Kalau kita menggunakan parameter negara demokrasi itu dalam konteks partisipasi, seperti misalnya Habermas, seberapa jauh sih, seberapa yakin Anda bahwa partisipasi kalian masih akan dipegang? Itu yang kita ingin teriakkan. Oke? Nah, parameter lagi yang berikutnya adalah parameter untuk mengatakan negara yang paripurna, demokratis, dan negara hukum adalah ketika supremasi hukum itu dijaga. Supremasi hukum itu dijaga. Ada hukum, lalu kemudian itu dipegang, tidak diutak-atik seenak perutnya. Tapi dalam banyak kasus Anda lihat betapa kemudian hukum diutak-atik kan? Hukum diutak-atik. Bahkan ada perbedaan antara masyarakat biasa dengan kaum pembesar atau kaum pejabat gitu. Dibedakan sekali. Anda masih ingat enggak? Larangan siapa? Anda masih ingat? Bagi Anda yang PNS, larangan untuk berfoto dengan begini, begini, atau begini. Coba bayangkan. Larangannya ada. Anda bisa disanksi. Kalau berfoto aja loh. Dengan begini juga gak boleh. Begini gak boleh. Ya kan? Begini gak boleh.
gini nggak boleh, kan nggak ada tuh, nggak ada yang boleh. Tetapi pada saat yang sama para menterinya itu tampil di ruang debat, pasang muka di ruang debat sebagai pasangan calon gitu. Para menteri yang menghukum Anda kalau Anda foto dengan begini, begini, atau begini, atau begini, itu kemudian tampil di ruang debat dan tanpa malu. Presidennya ngomong bisa cawe-cawe gitu. Tapi Anda dilarang. Itu yang saya maksudkan ketika equality before the law itu hilang. Nggak ada. Kesamaannya apa? Mana samanya? Ketika dia boleh hanya karena dia pejabat, saya nggak boleh hanya karena saya PNS. Kenapa nggak boleh? Bahkan ada menteri yang terang-terangan ketika bagi bansos bilang, ini bansosnya Bapak X ya, anaknya si X sedang nyalon ya, mohon diingat-ingat ya, itu loh. Apakah saya ngarang? Enggak. Anda lihat aja, itu udah beredar videonya. Nah, itu yang saya bilang, kalau tadi petakannya di oligarkinya jalan, kesejahteraannya tidak untuk semua, yang kedua penegakan hukumnya tidak equality, tidak equal. Apalagi ya, supremasi hukum dihilangkan. Bayangkan konstitusi ngatur, undang-undang sudah ngatur enggak boleh, dibolehin oleh pamannya misalnya. Anda bisa bayangkan? Anda bisa bayangkan? Termasuk hak asasi, mohon maaf, hak asasi sekarang itu mengalami problem besar. Mengalami problem besar. Kebebasan berekspresi seringkali diancam dengan trali besi. Kebebasan berbicara seringkali diancam dengan penjara. Survei Kompas itu menyatakan 62% rakyat Indonesia itu takut berbicara karena adanya ancaman misalnya Undang-Undang ITE. Apakah ini negara paripurna? Nah, saya ingin menutup dengan bicara begini. Saya tidak akan mengatakan problem ini balik ke ajaran agama atau apa, bukan itu. Tapi saya mau bilang begini, mari kita membedakan problem itu sebagai sebuah problem struktural atau problem personal. Oke? Apa contoh membedakan bagi Anda untuk menganalisis beda antara problem personal dengan problem struktural? Saya kasih contoh sederhana misalnya begini. Kemiskinan itu sangat mungkin dipandang sebagai problem personal, sangat mungkin dipandang sebagai problem struktural. Tapi kalau misalnya, bagaimana cara membedakannya? Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu daerah populasinya 100 orang, lalu ada 5 sampai 10 di antaranya yang miskin, kira-kira problemnya personal atau struktural? Problemnya sangat mungkin personal. Karena mayoritas itu kaya, mayoritas itu punya penghasilan yang memadai. Sangat mungkin problemnya personal. Kenapa? Karena dia malas, karena dia tidak mau berusaha. Sangat mungkin itu. Tapi kalau misalnya ada populasi 100, 90% miskin, yang kaya hanya segelintir, maka kira-kira problemnya itu problem personal atau problem struktural? Enggak mungkin rasanya itu problem personal. Agak sulit rasanya kita menyimpulkan itu problem personal. Di antara 100 orang berjamaah mereka malas semua. Enggak. Kemungkinan besar itu adalah problem struktural. Artinya apa? Seringkali
Kalau problem struktural itu kadang-kadang desain, diciptakan. Jadi kemiskinan itu diciptakan. Mengapa negara gagal untuk memberantas kemiskinan? Salah satunya adalah karena kemiskinan itu dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ya karena di situ ada proyek. Ada proyek, ada anggaran, dan lain-lain sebagainya. Sama dengan analisis Anda, kenapa misalnya ISIS dipertahankan? Kalau Anda percaya logika itu, bagi Anda yang percaya, kenapa ISIS dipertahankan oleh kekuatan global? Ya karena di balik ISIS itu ada politik ekonomi. Ada dagang senjata, ada banyak di belakangnya. Iya kan? Paham kan? Nah, itu saya ingin mengantarkan begini. Maka kira-kira, dan saya minta analisis kita bersama, saya tidak akan menganalisis sendiri ya. Iya kan? Silahkan kita analisis bersama. Maka problem Indonesia sekarang ini, ketika demokrasinya hanya prosedural saja, tidak substantif, ketika penegakan hukumnya bermasalah, ketika welfare-nya tidak terjaga, ketika hanya menguntungkan segelintir orang, kira-kira problem ini adalah problem personal atau problem struktural? Silahkan Anda menganalisis masing-masing. Kalau Anda bilang problemnya personal, maka pasti Anda percaya ketika ada seorang tiba-tiba dipilih menjadi presiden, dia bisa menyelesaikan semua hal. Anda pasti percaya itu. Kalau Anda bicara bahwa, oh ini problem personal nih. Apalagi Anda diimbuhi dengan logika Ratu Adil kan? Mesianis, ada satu orang datang, dia adalah the chosen one, orang terpilih, lalu kemudian semuanya selesai. Kalau Anda percaya itu. Atau kalau problem struktural, maka nggak bisa Anda sekedar bicara bahwa, oh ini problem satu orang datang, lalu menyelesaikan semua hal. Ini problem banyak struktur. Struktur ekonominya problem, struktur politiknya problem, struktur hukumnya problem. Itulah. Apalagi kalau Anda percaya dengan satu cara tiba-tiba menyelesaikan semua hal. Misalnya makan siang gratis. Misalnya ini, makan siang gratis tiba-tiba menyelesaikan semua hal. Ya kan? Mau stunting, selesai dengan itu. Mau gizi buruk, mau ketertinggalan kecerdasan anak bangsa, selesai dengan itu. Saya orang yang tidak percaya itu. Saya orang yang tidak percaya satu resep tunggal itu tiba-tiba bisa dipakai untuk menyelesaikan semua problem. Apalagi saya orang yang tidak percaya bahwa problem itu, ya ini problem personal saja. Menyelesaikan problem anak muda adalah dengan mengangkat satu pejabat anak muda. Menyelesaikan problem kemiskinan itu dengan menguatkan yang namanya industri kreatif berbasis internet misalnya. Memperbanyak unicorn misalnya. Saya enggak percaya dengan konsep itu. Saya bukan orang yang percaya dengan itu. Karena problem ini adalah problem struktural. Orang miskin kenapa ada? Karena mereka dimiskinkan. Untuk mendapatkan akses terhadap modal, mereka susah. Apakah ada contoh yang berhasil? Ada, tapi satu dari sekian banyak yang gagal. Kan itu. Nah, maka terakhir saya mau bungkus, karena pas satu menit lagi. Problem kita sebenarnya apa? Kenapa kita gagal mencapai negara gagal? Kenapa kita gagal mencapai negara paripurna? Negara yang lebih partisipatif, negara yang lebih equality before the law, negara yang lebih menghargai hak asasi manusia, negara yang kemudian lebih bisa melakukan kesejahteraan.
kepemimpinan munafik. Saya akan menggunakan kata itu. Ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, kalau dia berjanji, dia hianati. Dia hianati. Kalau dia berkata, dia bohong. Itu tandanya. Dan saya kira, tanpa perlu menyebutkan nama, kita bisa melihat banyak di republik kita karena kayak gaya-gaya seperti ini. Ketika di hadapan publik berbeda dengan di belakang publik. Ketika di depan panggung, wabarakatuh.